Tanya Bang Steel, kanopi sliding manual. Hai Sobat Steel, kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari kalian semua yang udah DM melalui Instagram ataupun melalui e-commerce ya, baik itu di Shopee ataupun Tokopedia. Apa sih Kak spesifikasi dari kanopi sliding manualnya? Mari kita bahas. Untuk konstruksi, kita menggunakan besi hollow galvanis ukuran 5x10 ya, ini 10 cm lebarnya, dan ini 5 cm. Ini biasanya kita gunakan untuk jalur rail slidingnya ya, dan besi hollow ini mempunyai ketebalan kurang lebih 1,8 mm. Dan untuk kerangka slidingnya, itu kita menggunakan besi hollow galvanis ukuran 4x6 cm. Tuh, ini 4, ini 6 cm. Dan untuk relnya, untuk penarik relnya atau penarik rail slidingnya, kita menggunakan katrol yang berkapasitas 600 lbs atau mampu menarik beban kurang lebih 272 kilo ya. Dan ini bisa berubah tergantung dari seberapa besar kanopi yang kita buat. Untuk kaca, kita menggunakan kaca template 8 mm atau 10 mm tergantung request dari konsumen. Untuk harga pembuatan kanopi sliding manual di Aluminium Rejoy Steel, kami mematok harga 1,8 juta per meter persegi untuk yang menggunakan spesifikasi kaca template 8 mm. Untuk Sobat Steel yang memilih spesifikasi dengan kaca 10 mm, maka kita akan mematok harga sebesar Rp2.200.000 per meter persegi. Jika volume di bawah 5 meter persegi, maka kita akan mengenakan biaya cas pemasangan, yaitu sebesar Rp1.500.000. Dapatkan penawaran harga terbaik di Aluminium Rejoy Steel dengan menghubungi nomor di bawah ini. Yuk kita survei sekarang.